Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-temanku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin. Yuk, kembali lagi sama Hendrik. Sekarang Hendrik mau makan-makan lagi nih. Untuk malam ini menunya ekstrim dan eksperimen katanya. Yang belum pernah Hendrik makan, kawan-kawan. Apa coba tebak, kawan-kawan? Yang benar-benar Hendrik belum pernah makan. Dieng. Apa ini, kawan-kawan? Kunyit ama kencur. Di sini menunya ayam geprek, kawan-kawan. Tuh. Ayam geprek, lalapan, timun. Terus ada juga ini, ceker goreng. Goreng. Plus kerupuk. Yuk kawan-kawan, kita makan semuanya. Sebelum makan kita baca doa dulu. Yuk kawan-kawan, kita makan. Mantap kawan-kawan. Maaf ya kawan-kawan, sebelumnya yang bikin videonya di kamar karena ini ya di kontrakan, jadi di belakang itu kayak ada cantelan baju, kasur, bantal. Kawan-kawan, eksperimennya. Hendrik belum pernah makan gini nih. Apa ini kawan-kawan? Kunyit. Ada lagi ini nih, kencur nih. Tuh, kencur. Mana ini rasanya kawan-kawan? Lalapnya kencur. Kunyit. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambal kan kawan. Tuh, kunyit. Enak. Ternyata enak kan kawan. Bagi teman-teman yang sering sakit perut, kurang nafsu makan, ya kalau doyan ini kunyit ini bisa buat nafsu makan, biar bertambah perut, kalau sakit ya sembuh nih sama kunyit. Coba eksperimen yang kedua kawan-kawan. Kencur. Pakai sambal dulu kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mantap. Baunya wangi kan kemarin kencur. Baunya itu ada kayak ada semeriwing-semeriwingnya gitu. Geprek sambelnya keluar. Minum dulu kan aman. Apa sih? Ya mau lanjutin lagi. Apa sih? Yang tapi bilang namanya Mbak Bedi itu harus apa? Eksperimen lagi kan kawan. Maturnya itu sudah jalan di sini. Tuh kawan-kawan yang penasaran, ngiler boleh dicoba di rumah ya. Eksperimen. Lalapnya pakai kunyit mentah. Rasanya mak nyos. Kling-kling. Aduh. Satu lagi, men. Kawan-kawan. Sambal, kawan-kawan. Ada tambah sambal yang dilihat. Makan lagi eksperimen. Kunyit. Wah, ini keringetan gak kan? Kencur lagi kan kawan? Kencur. Kalau orang Sunda mah bilangnya cikur. Cikur. Emang anak muda juga? Bisnis properti, bisnis kuliner. Itu bisnis apa lagi Bunda? Arif lah ya. Kalau
Bunda dan Nisa enggak pilih fisik. Tapi kalian ya dulu. Apa pun enggak tahu. Kawan-kawanku semua tercinta dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Cukup sekian video dari Hendrik ya. Jangan lupa subscribe-nya biar nggak ketinggalan video dari Hendrik untuk kedepannya ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.